Dan untuk yang perlu diketahui, informasi yang terpenting, ini mobil bukan bekas banjir dan bukan bekas laka. Soal mobil ini tidak bernafas dengan insang ini. Nah, lihat mesinnya tuh. Kalau bernafas dengan insang, berarti bekas banjir ya. Ini bukan bekas banjir ya. Bukan bekas banjir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andre MJPO. Kali ini kita akan mereview si Kuning Lemon Gen 3 2014 paket 85 juta. Dan untuk paket 85 juta ini kita banyak promo-promo menarik untuk bulan Agustus. Oke, untuk spek mobil ini kita mulai dari depan dulu ya. Mobil ini memakai grill depan chrome. Grillnya chrome. Terus lampunya udah kita custom. Untuk lampu custom ini di luar paket 85 juta ya, ada penambahan untuk lampu custom. Terus body kit kita pakai Yaris. Dia kasih lampu DRL-nya juga. Fog lamp. Terus untuk ini velg di paket 85 juta ini kan velgnya velg baru. Ini Permit Ring 16. Ini contohnya. Tapi kalau di paket kita kan velgnya bannya ban second. Kalau ini permintaannya ban baru. Terus udah kita kasih emblem lengkap. Terus untuk bulan Agustus ini juga di paket kan tidak termasuk di retrack. Sekarang kita kasih retrack. Retrack mirroring juga kita kasih. Itu bonus untuk Agustus ini. Terus udah kasih handle chrome. Terus talang air. Ini velgnya celong ya. Terus belakang lengkap nih, emblem, grill belakang, chrome. Terus udah kita kasih lampu mata kucing juga, hidup. Body kit belakang kita memakai drive 68. Ini penampakannya. Ganteng nih mobil nih. Ini mobilnya Abang Rian. Terus untuk knalpot, dua kiri kanan hidup ya. Oke, untuk dalaman paket 85 juta ini udah full nih. Nah, lihat nih, udah full balut. Kita pakai jok MBTEC. Terus kita kasih tatakan dashboard. Terus untuk sound system head unitnya double din 7 inci. Terus kita kasih tweeter juga. Mobilnya ganteng nih, tweeter. Terus ada power di bawahnya, bawah jok, subwoofer di belakang. Terus untuk dalaman kita kasih karpet dasar ya semua ya, dan kita kasih karpet mi juga di sud tuh. Dan ini jok masih dibungkus plastik ini. Nah, ini menambah kesan baru.
Nah, dan setir juga udah kita balut. Dan untuk mobil ini kilometernya bisa kita shoot ini ya, 141.821 kilometer. Dan mobil ini real ini kilometernya. Dan di sini ada buku untuk kertas ganti olinya nih. Ini kembali di 143.934. Berarti masih 2.000 kilo lagi baru ganti oli lagi. Dan kita tidak pernah setting-setting untuk kilometer. Dan untuk kilometer yang 100.000-an di unit Gen 3 2014 masih ada sekitar 20 unitan. Masih banyak pokoknya. Karena makanya siapa yang cepat dia dapat itu. Oke, kita sekarang menuju ke ruang mesin. Untuk aki, kita kasih aki baru, disut dulu. Terus ruang mesin kita cuci bersih semua. Wah. Enggak ada kerak-kerak lagi ya yang menempel ya. Cek semua. Dan untuk saringan udara kita ganti baru ini. Nah, yang kita pakai yang karbon, bukan yang putih biasa itu loh. Bisa dicek. Terus oli, busi baru semua. Radiator pasti rojok. Kalau dia misalkan bocor atau apa, kita ganti baru radiator. Oke, sekali lagi untuk jok stopper semua, untuk paket 85 saya ingatin lagi, ada bonus retrack untuk bulan ini. Dari mulai tayang video ini ya, jangan lupa hubungi marketing. Ada saya, ada Rian, ada Khalil. Buruan, buruan, dan buruan. Oke, jok lover semua, mungkin sekian dulu review Kuning Lemon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.